ada yang lagi ramai nih di Twitter. Netizen ramai berdebat soal sekolah mana yang lebih unggul, sekolah swasta atau sekolah negeri. Tapi gimana sih realitanya? Kira-kira mana yang lebih unggul ya? Mari kita cek datanya. Yang jelas, pendidikan di Indonesia itu nggak hanya milik pemerintah aja. Ada banyak sekolah swasta yang dibangun masyarakat dan berbagai organisasi. Salah satu cara membandingkan kedua jenis sekolah itu adalah dengan data hasil UTBK. Pada 2021, dari 1.000 besar nilai UTBK, hanya 225 SMA swasta yang masuk papan atas. Sementara sekolah negeri mampu kuasai 64%-nya. Meski begitu, nilai rata-rata SMA swasta yang masuk papan atas UTBK relatif lebih besar ketimbang nilai rata-rata SMA negeri. Tidak hanya itu, tingkat variasi nilai pada sekolah swasta juga lebih kecil. Artinya, kualitas dan mutu pada sekolah swasta lebih merata. Kalau menurut kalian gimana? Bagus sekolah negeri atau swasta nih?